kerusakan tempat ibadah vihara di Kecamatan Sabulu. Ya, ada beberapa alat ibadah seperti kaca, lilin, sama patung patung selamat datang itu terbakar dan dihancurkan dengan menggunakan alat tajam, ya, alat tajam. Kemudian dengan cepat, ya, dan tanggap jajaran Polres Tanah Barelang, unit cepat Jatandras mengidentifikasi terduga pelaku melalui CCTV, akhirnya kita dapat amankan, ya, sementara terduga inisial Hardianto. Sedikit perbincangan tadi, dia merasa bahwa tempat ibadah itu tidak baik.